Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Stars. Hari ini gue ada di bengkel yang gokil banget. Karena bengkel ini bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan biasa. Bengkel ini full bengkel custom. Di sebelah gue ada Vino Platinum. Hey. Apa kabar Vino? Baik. Nih Vino nih gue kenal udah lama banget ya. Lama. Kira-kira dari zaman gue kuliah tuh tahun 2007 ya. Lu kuliah berarti gue masih SMP. Anjir. Gue kuliah saat itu zaman gue SMP, gue udah kuliah. Saat itu namanya bengkel Jazz ya. Yoi Jazz. Ini udah lama banget. Jadi buat kalian yang taunya Platinum, taunya Vino, sesungguhnya Vino itu jalannya tidak sependek itu. Anjir. Udah jauh banget Vino. Dari tahun berapa ngebengkelnya? Gue ngebengkel 2004. 2004 ya? Hmm. 2004 itu pertama di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Emang fokus di body ya. Emang body gitu. Memang body, memang pengerjaan body dari dulu custom. Nah, ini dia jadi si Vino ini memang si bengkelnya spesialis custom untuk warna-warna aneh untuk body kit, white body apalagi Vin biasa Vin. Gua minum dawet gua deh. Minum dulu deh. Hmm. Nah, gua sih biasanya white body, body kit. Hmm. Sebenarnya serba bisa sih gitu. Serba bisa. Itu ada cuannya. Yang penting serba bisa ya. Iya. Kalau tanya semua bisa dulu aja dulu. Hmm. Jadi mobil-mobil apa Vin biasa Vin? Kebanyakan sedan sih. Kebanyakan sedan ya. Emang full, emang sengaja aja. Memang tujuan awal lo, passion lo emang dimodif apa? Ya, basicnya hobi. Awalnya pasti hobi kan. Hmm. Ya, gue dulu buka bengkel tuh iseng sebenarnya Pak. Hah. Iseng waktu zaman kuliah. Hmm. Gue buka bengkel bareng tuh masih. Hah. Sama teman-teman main buka bengkel. Hah. Setelah lulus kuliah, gue kerja sebenarnya. Gue kantoran. Gue ngantor. Tempat kerja kantor ya? Kerja kantor, terus gue tetap bengkel tetap berjalan. Oke. Okay. Itu di Jazz dulu. Tetap di Jazz. Oke. Okay. Nah, saat gue ngantor, ya tapi karena gue kantornya agak jauh, jadi proses buat ngontrolnya tuh agak susah. Agak susah ya. Jadi terima komplain mulu. Udah itu ya udah deh. Gue 6 tahun kerja. 6 tahun ya? 6 tahun gue kerja. Oke, itu di jalan juga bengkel ya? Bengkel, gue kerjanya sambil gue kontrol. Waktu itu belum ada BB, belum ada WhatsApp, belum ada apa-apa. Masih zaman aku Friendster tuh kali ya. Friendster ya? Gitu. Kebayang dong lo berapa umurnya. Gue zaman itu, gue kerja gue pas ada di Thailand. Nah, lu pergi di Thailand? Iya, belum pergi. Jadi Indonesia, Thailand. Apa tuh IT lu ya? Ah, gua desain. Oh, lu desain? Desain. Oh iya, gua pernah dengar tuh, benar-benar. Gua desain. Lu desain motor ya? Gua motor. Iya, benar-benar. Gua desain motor. Jadi, pulang balik, udah gak bisa ngontrol, gua pulang malam, ya kan? Udah, akhirnya by phone, udah. Gua buka sendiri, gue nggak gabung lagi sama temen gue supaya nggak ada cekcok lah, gue nggak boleh yang temen, betul, gue sendiri, gue seriusin deh, Bismillah gitu kan, iya, nah udah akhirnya Platinum itu ada setelah itu. Oh itu Platinum berdirinya ya, udah sendiri. Sendiri gue Platinum. Oke, fokusnya di mana sih Vin sebenarnya? Gue sebenarnya udah karena jiwanya, hobinya udah modif, akhirnya ya udah keterusan modif gitu. Modif ya, modifikasi yang dimodif tuh body. Iya. Ya pasti white body, okay. Body kit, repaint. Nah selama ini ya gue arahnya begitu, pengennya ya simple-simple aja sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Body kit gitu ya, body kit, white body, repaint. Iya. Nah gitu. tuh, sini tuh tempatnya. Terus apa lagi? Ya, juga bisa kali Pak. Gue nggak fokus di situ. Gue selalu serahkan segala sesuatu pada yang memang bidangnya. Kalau gue nggak tipikal gue, ya lu bidangnya di situ ya lu aja. Gue bidangnya gue di sini, gue gitu aja. Jadi ini memang gue juga sengaja nge-share video ini. Gue bergerak di bengkel chat. Mas Vino juga di bengkel chat. Ya cuma kita memang berbeda segmen pasar dan ya kita saling sharing aja, saling membantu. Jadi sebenarnya tuh nggak ada yang dikira wah berarti sini saingan sama sini tuh. Salah tuh. Sebenarnya semua bengkel itu sebenarnya
di belakang kita berteman. Kompetisi tetap kompetisi. Sharing dan sebagainya tetap. Kita nggak ada bengkel satu, bengkel lain itu kesannya kayak musuhan tuh enggak. Iya. Gua kalau lagi kusut, kurang orang kerja, gua telepon dia. Mak, gua juga. Semua gua telepon. Semua telepon. Tapi semua telepon siapa gitu kan? Memang telepon siapa, memang. Telepon cewek orang, ntar marah lagi. Istri orangnya tadi. Terus jadi, oke, kita balik lagi ke bengkel. Memang spesialisasi lu di bidang itu ya. Kalau untuk ngerjain-ngerjain yang lain, Vin, kayak misalnya custom bodywork sampai ke kaki-kaki, suspensi, airsus gitu. Bisa, sebenarnya gue pernah dapat orderan sering ya, gitu kan. Dapat orderan yang mereka udah lepas kunci lah istilahnya. Okay. Gue mau airsusnya ini, tapi ya gue arahin gitu. Okay. Gue punya beberapa temen yang bisa gue andelin. Jadi ya gue tinggal, pokoknya airsus gue harus kesini, interior gue harus kesini, okay, audio gue harus kesini. Ya udah, gue nggak usah pusing. Tuh, jadi bisa lo yang pengen modif, belum tahu arahnya mau mulai dari mana, karena untuk menjadikan satu mobil itu menjadi keren, itu dibutuhkan beberapa unsur yang diterapkan. Benar. Iya nggak? Itu buat orang awam banyak banget yang nyebur. Untuk kalian supaya nggak nyebur, nggak ada salahnya konsultasi dulu datang. Jadi nggak jadi itu urusan. Mending jadi berteman dulu. Yang penting berteman dulu. Artinya kita sharing dulu. Kita sampai dulu maksudnya kayak gimana? Karena beberapa modifikasi, banyak kan orang berpikir terlalu mahal atau bahkan terlalu murah, tapi ujung-ujungnya kalau nyebur dan nggak maksimal dua kali ya, dua kali kerja, itulah yang dihindari. Memang kerjaan-kerjaan Mas Vino lain sih dibandingkan yang lain. Hampir di Jakarta gue nggak banyak menemu yang kayak lo. Terus terang aja, oke, bidang pengecetan banyak, cuma yang benar-benar fokus seperti lo nih nggak banyak. Sebenarnya gue untuk lihat yang sekarang, gue mungkin 3 tahun, 4 tahun lalu gitu, gue sempet dilema. Gue mau udahan dulu bengkel. Waduh. Sempet gue titikin begitunya. Kenapa tuh, Vin? Karena gue ngerasa bengkelnya akhirnya gue capek doang. Oke. 3-4 tahun. Akhirnya gue sharing sama orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih sukses di bidang bengkel. Yang udah tua ngasih inilah, akhirnya gue semangat lagi. Dari semangat itu ya udah, alhamdulillah gue merasakan di ya 2 tahun ini udah merasakan yang benar-benar yang oh ternyata emang gue kemarin tuh salah. Oke. Jadi selama ini buat lo yang sering lihat IG-nya Platinum, lo ngeliat mobilnya bagus-bagus, pasti, ternyata di balik itu banyak pusingnya. Pasti. Banyak pusingnya dan berdarah-darah. Pasti. Jadi ekspektasi orang tuh beda. Wah, gila, mobilnya bagus-bagus, pasti untungnya gede banget nih. Enggak juga sebenarnya gini. Kalau untung dan enggak itu sebenarnya lu, kalau gua kerja, yang penting gua suka dulu sama itu mobil. Oke. Gitu. Gua suka dulu. Dari suka gua ngerasa enjoy ngerjainnya. Oke. Ya kan? Okay. Kalau enjoy gua udah tahu mana kelemahan tukang gua, pasti gua ingetin. Iya. Yeah. Itu doang. Okay. Kedua, ya pastinya. Pastinya nggak terlepas dari budget iya dong. Ya. Soalnya ya gue juga posisi begini, semua itu lu pengen bagus. Oke. Okay. Dengan harga murah kayak hari gini nggak mungkin. Nah. Yang ada ketipu. Nah. Iya kan? Nggak mungkin. Artinya semua punya value sendiri. Iya, benar. Nggak bisa misalnya tahu-tahu di sini ngechat misalnya atau custom, oh di sini 10 juta, di sana kok ada yang 500 ribu mas. Yeah. Nggak bisa apple to apple ya? Bener, nggak bisa itu kayak kayak gue juga, gue nggak bilang cetan tuh hasil yang dari gue itu perfect. Enggak, masih banyak kurang sebenarnya. Dari kurang itu kita bisa belajar sebenarnya. Oke. Nah, dari belajar itu, makanya akhirnya dengan belajar, enaknya di bengkel ini, kita belajar dibayar. Betul. Iya. Yang gue rasain, gue belajar dibayar. Oke. Okay, gue dibelajar. Semakin gue tingkat gue naik, berarti gue dibayar lagi. Oke. Jadi ya. Memang bener, lu nggak ngeklaim kerjaan lu sempurna, tapi at least selesai. Nah itu. Gue pengen lu semua isi komen di bawah buat lu yang punya mobil ngejogrok di bengkel bertahun-tahun nggak kelar-kelar. Karena banyak banget kejadian. Pasti.
wah nih bengkel ini bagus banget, wah ini bagus banget. Cuma pada prakteknya, lo kayak ujian gak kelar-kelar nih, sampai sekolahnya tutup sampai besok pagi. Benar, Pak. Iya, itu inti banget tuh, Vin. Artinya memang segala sesuatu kalau mau dibandingkan ya, bandingkanlah secara apple to apple. Ketika misalnya, wah di sana ngecatnya bagus banget, harganya murah banget. Gua pun setuju untuk membandingkan itu boleh aja, tapi harus dibandingkan dengan budgetnya, harus dibandingkan dengan bahan mobilnya. Benar. Harus dibandingkan juga dengan timeline kerja, waktunya, durasinya. Kalau bagus banget tapi nggak tahu kapan kelar. Yang udah-udah begitu sih. Yang udah-udah begitu ya. Itu dia. Keburu habis duitnya. Keburu habis duitnya. Kasbon. Tukangnya kabur. Soalnya tukang, ya gua tukang kayak bengkel lo, bengkel kita ini bukan tukang yang gak ngerti duit. Betul. Tukang aja yang ngerti duit. Oh iya dong. Apalagi ownernya dong. Oh iya dong. Nah iya dong. Iya benar. Tukangnya udah tahu duit. Gak bakal bisa tuh. Iya. Yeah. Dan kita salah tahu gitu. Okay. Bengkel tuh gak ada standar harga. Oke, okay, betul. Yeah. Apalagi di lu ya. Iya, kita gak ada standar. Betul. Lu hari ini ngecat, kok temen gue 30? Lu kasih gue 50? Loh. Ya lu gak bakal bisa gitu. Kita ngeliatnya tingkat kesulitan yang gak bisa diomongin sama... Betul, gak bisa diukur orang. Sama ya. Nah, gitu. Benar. Gue setuju. Patokan gue sih simpelnya, gimana cara mengukur kinerja sebuah bengkel, silakan datangi. Ini buat gue pribadi, mungkin buat kalian berbeda. Silakan datangi bengkelnya dan lihat seberapa banyak mobil yang ngejogrok di sana. Nah, itu adalah menjadi tolak ukur. Ini juga gue nggak ada maksud menghina. Terus terang ini buat masukan para teman-teman gue yang ngejalanin bengkel juga untuk improvisasi diri mereka. Karena kita running usaha ini ya, kita ngomongin bisnis. Benar. Kita bukan tukang ukir Candi Borobudur yang nggak tahu kapan selesai. Satu lagi di Indonesia tuh jasa paling murah loh. Paling murah ya? Iya. Iya. Jasa paling murah di Indonesia. Oh, ukurannya murah ya, termasuk murah ya? Iya. Dibanding ya negara yang lain gitu. Mm-hmm. Indonesia kalau jasa murah, beli part mahal bisa. Oh, gitu. Bayar ya. Jasa mahal. Iya. Jasanya murah. Oh, jasanya murah ya? Di Indonesia spare partnya mahal. Spare partnya mahal. Iya, benar sih. Hah? Itu setuju sih, gue dibandingkan di Amerika memang. Yeah. Iya sih, bandingkan Australia juga spare part murah, jasanya mahal. Jasanya mahal. Malah terbalik ya? Di sini kebalik. Terus Vin, kita habis ini bakal tour. Dan kita bakal ngeliat-liat bengkel platinum yang isinya mobil gokil-gokil di dalam. Terus. Alay, mobil gokil-gokil nih. Ini modifikator, Vino pun gak ngeklaim dirinya perfect dalam mengerjakan sesuatu. Betul itu, gue pun setuju, gue pun gak perfect. Tapi at least kita ketika kita kerjakan sesuatu sampai tuntas. Bener. Soalnya kalau gue pikir gini, lu bangun mobil, gimana caranya? Kalau gue, yeah. Gue lebih suka, gue punya ciri. Oke. Okay. Di mobil itu. Lo ciri sih, lo ciri banget. Ya, biarpun lu gak usah nempel. Betul. Nempel stiker gede di kaca, betul. Di pintu dan sebagainya, lu harus punya ciri. Betul. Gimana caranya memasukkan ciri itu bisa ke semua mobil. Iya. Ya itu. Lu udah dapet itu sih, gaya platinum. Kalau kalian yang perhatiin, pasti tuh ada. Gue belum bisa deskripsikan, tapi ciri khas lu tuh memang ada. Itu yang lagi gue emang, gue belajar 3 tahun yang kemarin itu gue belajar. Ternyata ya gue, omongan orang yang sudah sukses dan orang tua di bengkel itu emang benar. Lu jualan tahu nih, gorengan tahu. Kalau lu nggak ada berciri sih. Benar. Ya lalu orang nggak. Ya udah sama-sama aja tahu. Orang nggak punya alasan untuk balik lagi. Sama-sama aja tahu kan. Benar. Gue setuju banget sih. Itu oke banget. Jadi setelah berangkat dari 3 tahun itu, maka lu merasakan perbaikan ya. Benar. Ya mungkin gue kayak gini ya, mungkin berkat masih ada orang-orang yang ngebantu gue untuk tetap survive. Oke. Di dalam bengkel ini, bukan keluarga, temen juga banyak, dan kepercayaan customer yang pasti. Oke. Itu, sebenarnya itu sih yang bikin untuk sampai detik ini gue bisa bertahan modif loh ya. Modif. Okay. Karena terus terang aja gue pun, gue menyadari bengkel modifikasi di Indonesia satu persatu telah tumbang. Pada bertumbangan, Vin. Yang tinggal bertahan ya salah satunya lu ini. Oh ya itu, kalau gue
head to head sama lo, gue nggak makan, Pak. Mendingan gue bengkel modif aja. Nggak gitu. Gue nggak fokus, gue nggak begitu passion di modif itu. Gue nggak begitu passion. Kalau lo memang punya fantasi, basic lo desain, emang benar-benar support di bidang itu. Kalau gue sendiri, ya gue nggak passion. Jadi buat kalian, ini gue saran banget buat kalian yang nonton atau belum punya mobil bahkan sekalipun, tempatkanlah segala sesuatu pada tempatnya. Ya lu pengen modif, ya lu datanglah ke bengkel modif. Lu mau nge-repair, ya datanglah ke bengkel repair. Mau restorasi, ke bengkel restorasi. Kalau lu mau modif, datang ke bengkel restorasi, ya tentu hasilnya balik ke original mobilnya. Bisa. Tapi ya, pilihannya itu cuma dua, kata orang. Lu bisa, apa biasa. Nah, ini beda, benar. Gua setuju. Benar. Kalau gua suruh ngerjain restorasi, gua bisa. Tapi nggak biasa. Nggak biasa, artinya ya beda langkah. Beda. Gua suruh ngerjain Jeep, waduh, bisa. Oh iya, betul. Tapi gua nggak biasa, bakal kelar nggak tuh mobil. Betul. Adapun kalau kelar pun ya jadi tidak terbiasa, mungkin memaksakan, mungkin berat. Ataupun, kalaupun kelar, mungkin ya untungnya tidak menyenangkan, seperti yang bidang yang lu geluti. Benar. Soalnya saat ya kita kerja kan basicnya gua emang dari gua puas dulu. Iya. Gitu loh. Gua ngerjain satu mobil puas, guanya puas, moga-moga customer juga puas. Iya. Itu aja sih. Iya. Soalnya ya kebanyakan kan orang sekarang udah sibuk gitu. Jadi ya ke bengkel itu dia enggak sempet. Oke. Ya kan? Okay. Gua juga ngalamin gitu. Betul. Serah terima kunci. Betul. Pak, mobil gue kapan kelar? Nah, tuh itu point of sales-nya. Yeah. Yang kalau lu datang ke Platinum, lu harus tahu bahwa ya lu enggak harus spend waktu datang-datang ke bengkel, pura-pura silaturahmi, pura-pura nongkrong, padahal biar mobilnya dikerjain. Itu kagak perlu tuh. Bener enggak? Kan sering yang begitu tuh. Pura-pura datang ke bengkel, "Uy, apa kabar?" Padahal liatin nih mobil gue udah kelar belum nih. Mobil gue udah diapain hari ini. Itu gak perlu. Itu boleh. Ke bengkel bawa makanan tapi. Bawa makanan boleh. Makanan perempuan juga boleh. Ini ngomong-ngomong ada makanan nih, Pak. Lu harus cobain dong. Oke, gue cobain ya. Ini kuliner lu apa gimana nih? Ini unik ya. Lu harus coba. Apa ayam ya? Ayam. Mantap. Mantap. Lu katanya mau jalan juga sambil makan? Boleh, Bang, ngabisnya. Fin, terus rata-rata, katakan ngerjain modif. Gue punya mobil SLK atau FT86. Gue pengen full modif, white body, dan velg yang udah ada, body kit, dia ganti warna. Itu biasanya makan waktu berapa lama sih? Karena kalau budget yang gue bahas akan relatif. Lu mau warna apa, white body gimana. Kalau gua basicnya di mobil, semakin muda tahunnya, kayak ngerjainnya semakin cepet. Oh, semakin cepet ya? Iya dong. Okay, tapi resikonya semakin gede. Karena gantinya mahal kalau kenapa-napa. Resikonya gede. Tapi rata-rata itu gua ngerjain mobil itu bisa 2 bulan. Rata-rata 2 bulan, dengan catatan itu udah full ya? Iya, full. Body kit, white body. Sebenarnya ya, kadang kalau event gitu kan mobilnya berapa, eventnya tetap tanggal yang sama keluar. Betul. Ya pasti gue ngeluarin budget untuk overtime lembur. Overtime, okay. Udah gila banget. Iya. Gitu. Daripada mobil nggak kelar. Betul. Momen kontes itu kan nggak bisa di... tunda. Tinggalnya. Iya. Kan? Iya. Nah, jadi ya gua rasa sih overtime, tapi ada batasannya overtime. Tukang lu geber seminggu juga kayak gimana? Benar. Kerjanya ya bisa sakit ya. Nah, gitu. Jadi rata-rata 2 bulan. Sebenarnya 2 bulan untuk gua sendiri, terus terang gua di bengkel body itu gua main speed. Speed gua cukup kencang. Cuma kalau disuruh modif 2 bulan ya, gue gak sanggup juga sih. Ya artinya pada tempatnya, lu datang ke dia 2 bulan itu bisa selesai. Gitu, terus dengan catatan ya, tahu waktu.
Jangan tinggal 2 minggu udah mau pameran, lu masukin mobil ya. Kadang-kadang ya, itulah susahnya bengkel dan pertemanan bengkel. Kadang-kadang mau udah kita nggak ada schedule tuh mobil, tiba-tiba sehari, mas, mobilku kena, gue udah mau kontes. Nah, kita nggak mau nolong customer. Iya benar. Kita nolong, kita siapa nanti yang nolong kita? Benar benar. Itu dia omelin orang nih, diudak-udak nih, mobil gue nih. Nah itu, jadi kan namanya mobil anak-anak yang suka pada kontes atau meet up dan sebagainya itu kan pengennya rapi, nggak ada penyok, nggak ada baret kayak gitu kan. Betul kayak betul. Jadi itu dia tadi cerita gue sharing-sharing sama Pak Vino Platinum. Buat kalian yang belum punya mobil dan pengen melakukan modifikasi, pastikan lakukan modifikasi pada tempat yang sesuai. Datanglah ke tempat modifikasi yang proper. Lihat dulu bengkelnya, lakukan pengecekan pada hasil-hasil kerjanya. Kalau udah sesuai, baru nego harga. Selanjutnya gue bakal muter-muter ke bengkel Mas Vino. Gua... Sip, oke. Okay. Yang pertama, Pak Vino. Ini mobil apa nih? Ini Chrysler ya? Ini Chrysler. Ini diapain nih? Ini dia ngecat body kit, bumper, gitu, rapi-rapi. Oke. Okay. Body kit, bumper nggak cat full body nggak? Nggak. Ini berapa lama nih udah? Ini udah lama sih, soalnya gue baru bisa megangnya. Oke. Okay. Ya fair enough sih. Itu artinya fair enough. Ya cuma kondisi mobil masih normal, ya. Masih bagus, masih baik. Kalau yang ini? Ini repaint full. Full? Full body. Udah selesai ya? Udah lagi proses polesnya. Oh, finishing, udah. Finishing. Kira-kira berapa lama lagi bisa diambil? Kemis gue target keluar. Kemis ya. Oke, okay. Berikutnya Vin. Ini Vin, ini kayaknya seru nih, big project nih. Ini repaint dan macam-macam ya, body dan segalanya deh. Oke, okay. Ini udah berapa lama nih? Dari puasa ya? Lama kan? Juni, Juli ya? Iya, dari puasa. Iya, 2 bulanan lah ya, kira-kira udah, ini udah finishing ya? Belum. Ini belum ya? Belum dipoles, soalnya belum ada dipasang-pasangin sih. Oke, okay. Gokil ya. Tapi udah lagi proses nih, pasang-pasang, lagi proses. Terus finishing, mana lagi nih, Vin? Kita lihat-lihat. Oh, ini yang body kit. Iya. Body kit white body. Nah, ini yang tadi kita bahas. Ini yang memakan waktu 2 bulanan ya. Kalau ini bisa lebih. Ini bisa lebih, ini agak ekstrim sih ya. Iya, satu ekstrim, yang kedua gue tunggu-tungguan. Hmm. Nunggu part pelet datang kan, pelet order nih. Oke, okay, oke. Okay. Ini apa ya, gayanya apa, Vin? Ini gaya-gaya pendem lah. Pendem. Ya. Ini kira-kira berapa lama? 6 bulan, 5 bulan? Enggak, 6 bulan ada. 6 ya, karena nunggu spare part ya. Iya, pelet 4 bulan sendiri. Ini Vin, seru nih. Ini gokil nih. Ini sama ya, ini paket full juga ya? Paket full, repaint, body kit. Ini body kit molding-molding lu yang bikin ya? Enggak, ini masih ori-nya. Oh ini ori ya? Tapi nanti yang body kit belakang depan, belakang body kit. Oh ini body kit ya? Iya. Wih, gila ya. Macan. Kalau yang ini, ganti warna juga nggak? Repaint dia. Oh, repaint. Yeah. Ini 2 bulanan. Gue targetin 2 bulan. Soalnya gue udah mau ngejar event kan. Event kan September. Oke. Okay. September kan udah mulai tuh. Iya. Yeah. Ini full ya? Lo bikin dari nol ya? Bikin dari nol. Bentuknya semua dari nol ya? Dari nol. Anjir, keren. Keren. Sementara orang lagi pada tidur, lo lanjutin nih, Vin. Keren sih. Kalau yang ini nih? Ini cuma rapi-rapi sih sebenarnya. Ini rapi-rapi ya? Iya, tapi rapi-rapinya cakep banget sih. Gue paling cocok emang naik mobil. Beli lah. Hah? Belinya sih mampu ya, duitnya enggak. Oh, ini repair. Repair. Nah, ini buat lu yang punya mobil warna-warna sulit, di sini juga bisa repair. Jadi di sini bukan modif doang ya? Bukan. Repair juga bisa, cuma sebaiknya lu mobilnya jangan yang gampang-gampang. Jalan dong. Yang aneh-aneh aja. Oke, okay, ini repair. Oh, ini ngecat ya bumper ya. Rapi ya. Siapa, Vin? Kalau yang ini full nih? Full. Ini gimana, Vin? Ini bikin fender, bumper, suspect ya. Full gitu kan. Ini full ya?
ini kerjaan serius sih, ini serius. Sulit diukur waktu sih ya. Itu juga serius ya. Vin, itu putar Vin. Oh, ini dia. Ini white body nih. Ini white body. Anjir, gokil. Gokil. Keren abis. Ini bikin fender. Gue bikin fender dari nol, dari plat. Dari? Fender dari sini. Kan dia SLK kan aluminium. Nah, itu dia. Itu kalau aluminium gimana ya? Gue sih nggak punya alatnya. Nggak punya ya? Alat-alatnya nggak ada. Jadi gue bikin... Full ya bikin ya? Full. Oke. Oh gitu. Kalau khusus yang aluminium bikin ya? Bikin. Paling nggak bakal bisa dia apa-apain kan? Nggak bisa sih, apa ada yang nyetak fiber gitu ya? Kemarin sih, biasanya gue fiber, tapi ya pengen ini besi ya? Platin deh. Ya, itu dia tadi ini. Berapa lama nih, Vin, ngerjain gini, Vin? Oke, ini adalah satu dan agak jarang nih yang modif mobil ini di Jakarta. AIP ini kayak Akademi Ilmu Pelayaran nih. Wih, siapa nih, woi, nyaut. Ayo isi komen. Ini diapain nih, Vin? Ini rencananya sih mau bikin lip-lip gitu sih. Okay. Tapi gue belum dapat ide, jadi gue bingung sih, jujur. Gue bingung. Oh, masih bingung ya? Iya. Enggak, gue gini. Ganti warna nggak? Enggak sih, sebenarnya dengan adanya lips, mobil ini bakal bagus nggak gitu loh. Oke. Enggak, susah ya. Ntar dulu, satu lagi. Ini info penting banget harus gue sampein. Lu minat, lu suka banget di bidang otomotif, lu pengen banget punya usaha sesuai hobi lu. Nah, kali ini lu punya kesempatan untuk membeli usaha ini. Kebenaran, Mas Vino pengen move ke Malaysia, pengen buka baru di Malaysia, dan rencananya workshop yang saat ini berikut isi-isinya, sistemnya, customernya, namanya dijual. Tuh lu bisa kontak, ini gak main-main, ini serius. Buruan deh lu pada berbulutan sono. Yang pengen berminat serius, silakan kontak ke Instagram lu ya. Boleh. Boleh Instagram atau nomor telepon? Ada di Instagram semua. Wah, ada di Instagram semua. Ini serius loh, bukan ini, bercanda. Ini serius, ini bukan bercanda. Yang tadi udah lu lihat, usahanya udah running, usahanya sesuai hobi, kapan lagi? Di like, di subscribe, di share videonya. Thanks for watching. Ntar nyemprot gue. Dawet gue mental.